Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Pak Endang Mengemplah akan sharing kepada kawan-kawan semuanya tentang bagaimana cara membuat milk cake. Ikutin terus ya. Bahan yang kita butuhkan 2 kuning telur, 30 gram gula pasir, tepung kanji 50 gram, dan susu cair 500 gram. Yang terakhir masukkan 1 buah cheese. Aduk rata dan didihkan dengan api kecil. Sambil diaduk-aduk. Dalam cetakan. Setelah itu bisa didiamkan selama minimal 2 jam di dalam kulkas biar dingin dan mudah dibelah.